pagi hari ini, Kamis 25 Juli, pada pukul 07.50, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di mana sebuah tronton berjalan dari arah Semarang menuju Solo. Pada saat sampai di TKP, mengalami gagal fungsi rem atau rem blong, sehingga pengemudi membanting kendaraannya melewati median jalan dan memasuki arah yang berlawanan, kemudian menabrak puskesmas. Pada saat yang bersamaan juga ada seorang pengendara motor yang baru saja menurunkan ibunya di puskesmas karena tidak terhindarkan, sehingga menabrak seorang wanita yang berada di puskesmas tersebut. Penanganan evakuasi saat ini masih berlangsung dikarenakan truknya masih membawa muatan, yaitu muatan kapas kurang lebih 28 ton, sehingga menyulitkan kami untuk mengangkat kendaraannya. Namun kita melakukan evakuasi secara bertahap. Kemudian untuk pengalian arus yang dari arah Solo menuju Semarang, kita akan di Randusari, kita belokkan ke kiri arah Pengging. Kemudian yang dari arah Semarang menuju Solo, kita tetap jalankan namun pelan-pelan.